garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, sebelum itu murid-murid, kita kena faham apa itu garis lurus selari ataupun parallel lines. Okey, parallel lines, okey, dia adalah garisan lurus yang selari. Kalau dalam bentuk gambar rajah, dia ada anak panah yang macam ni. Okey, anak panah yang macam ni. Okey, jangan lupa untuk garis lurus selari, untuk garis lurus selari, kecerunan mereka sama. Okey, kalau macam tu, ini adalah line 1, line 1 kecerunan 1. Contohnya, line 2 adalah kecerunan 2. Okey, disebabkan garis lurus ini dah selari, bermaksud kecerunan 1 sama dengan kecerunan 2. Okey, ini kalau selari. Okey, jadi kalau soalan kata garis AB dan CD ialah selari, jadi cikgu buatlah, oh, selari terus cikgu buat macam ni. Oh, AB, CD, selari. Okey, kalau selari tu apa maksudnya? Oh, selari maksudnya kecerunan untuk garisan AB, ini adalah kecerunan untuk garisan CD. Disebabkan dia selari, maksudnya kecerunan AB sama dengan kecerunan CD. Sebagai contoh, okey. Seterusnya, okey, kamu dah tahu apa itu garis lurus selari. Kita masuk pula garis lurus serenjang ataupun perpendicular line. Okey, perpendicular line adalah dua garis lurus yang bersilang pada satu titik tetapi dengan keadaannya 90 darjah. Seperti ini, 90 darjah. Jadi, kalaulah berlaku begini, okey, kalau untuk perpendicular line, okey, ataupun serenjang, okey, apakah hubungan kecerunannya? Okey, seperti biasa, kalau line 1 garis 1 kecerunan 1, okey, kalau line 2 adalah kecerunan 2. Okey, bererti, okey, kalau ia adalah perpendicular lines ataupun garis lurus serenjang, hubungan kecerunannya adalah hasil darab kecerunan pertama darabkan dengan kecerunan yang kedua, mesti hasilnya negatif 1. Ataupun kita boleh tulis macam ni, M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, kalau selari, kecerunan mereka sama. Okey, kalau kalau serenjang ataupun perpendicular, hasil darab kecerunan mereka adalah negatif 1. Okey, sebagai contoh, macam aku bagi, okey, ini adalah garis lurus serenjang, mesti 90 darjah. Okey, kalaulah kecerunan di sini, contohnya kecerunannya adalah 4. Okey, apakah kecerunan ini M1? Apakah kecerunan M2? Okey, jadi maksudnya M1 darab M2 sama dengan negatif 1. M1 tadi 4, sini M2. Jadi kita akan dapat M2 sama dengan negatif 1 per 4. Ha, macam tu. Jadi, working step ni panjang. Sebenarnya ada satu tips yang mudah. Tips mudah. Okey, tips mudah. Contohnya cikgu bagi M1, M2, okey. Okey, sini hasilnya mesti negatif 1. Contoh eh, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Hasil sini mesti negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini sebagai contoh nak bagi gambaran. Sorry. Nak bagi gambaran sikit eh. Okey, contoh begini. Kalaulah cikgu bagi kat sini 4, sini negatif 3 lah. Okey, sini cikgu bagi 5/2, sini cikgu bagi negatif 7/4. Okey, contohnya, kalau kita tahu, kita kena tahu, okey, apa-apa hasilnya mesti dapat negatif 1. Tipsnya mudah je. Kalau sini 4, ingat 4 tu sebenarnya 4/1. Jadi, dia mesti terbalik, 1/4. Kalau sini positif, hasilnya negatif. Jadi, positif darab negatif, negatif. Macam tu. Contoh 3, 3 tu sebenarnya 3/1. Jadi, kalau terbalik kan, 1/3. Jadi, kalau sini negatif, positif lah. Macam tu. Okey, kalau 5/2, ni positif kan? Jadi, jawapan kat sini mesti negatif. Kita terbalik kan? Senang saja. Okey, kalau sini negatif, jawapan sini positif. Kalau 7/4, M1 kita akan dapat 4/7. Simple sahaja. Okey? Jadi, kita tengok macam mana caranya nanti. Okey, jom.
Kita tengok contoh-contoh soalan. Okey, kita pergi contoh yang pertama. Tunjukkan sama ada garis lurus 6x tambah 9y sama 7 dan x per 3 tambah y per 2 sama 1 adalah selari ataupun tidak. Okey, kita nak tahu ia selari ataupun tidak, kan murid-murid? Okey, jadi okey di sini ya murid-murid. Cikgu suka keluarkan dua-dua persamaan ni dalam bentuk y equal mx plus c. Y equal mx plus c. Sebab daripada sini kita lebih senang nak identify ataupun nak pastikan, nak mengetahui kecerunan sesuatu persamaan garis lurus. Jadi kita pergi dulu contoh yang pertama A. Okey, dia ada 6x tambah 9y sama dengan 7. Okey, dengan x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1. Jadi cikgu nak buat bentuk y equal mx plus c. Jadi kat sini y sebelah kiri lah. Negatif 6x tambah 7. Jadi cikgu nak y sahaja. Y sama dengan bahagi dengan 9. Negatif 6 per 9x tambah 7 per 9. Okey, biarkan. Okey, ini pula kita nak tukar kepada y mx plus c. Kalau macam ni, cikgu darab silang. Darab silang macam ni. Jadi, cikgu akan dapat 2 darab x, 2x tambah 3 darab y, 3y, 2 darab 3, 6. Okey, semakin hampir. 6 pergi ke kanan. 2x tambah 3y, kita akan dapat 6. Kita nak y sebagai subjek. 3y sama dengan negatif 2x tambah 6. Sekarang kita nak y sahaja. Y sama dengan negatif 2 per 3x. 6 bahagi 3, kita akan dapat 2. Okey, murid-murid. Okey, di sini. Okey, di sini kita nak tahu. Oh, sama tak? Okey, kalaulah kecerunan dia sama, ia adalah selari. Okey, sebab soalan ni nak tentukan sama ada dia selari atau tidak. Tapi di sini 6 dengan 9 ni kita boleh kecilkan lagi. Kita bahagi 3. Jadi 2 per 3x. Okey. Jadi murid-murid kita boleh compare lah. Kita boleh compare di sini. Oh, kecerunan dia negatif 2 per 3, negatif 2 per 3. Okey, jadi ia adalah selari. Okey, soalan ni kita tunjukkan sama ada ia adalah selari ataupun tidak, kan? Jadi kita tahu disebabkan okey, kecerunan adalah sama, adalah sama, iaitu M1 sama dengan M2 ataupun M1 sama dengan M2, letak macam ni, sama dengan negatif 2 per 3. Maka okey, dua garis lurus ini adalah selari. Jadi selesai satu bahagian. Okey. Okey, seterusnya murid-murid. Okey. Sebab kecerunan dia sama, kan? Okey, jom kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Okey, diberi garis lurus y sama dengan 4 tolak k per 3x dengan keadaan k ialah pemalar adalah selari dengan garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 9. Dia dikatakan selari. Okey, selari. Jadi nak cari nilai x. Okey, kalau selari, jangan lupa ya, M1 sama dengan M2. Jadi, apa-apa pun kita susun dalam bentuk Y equal MX plus C. Jadi, kat sini cikgu susun dulu Y sama dengan negatif K per 3X tambah 4. Okey, ni dah selesai. Ini belum selesai lagi. Jadi, kita akan dapat 3Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Jadi, kita nak Y sahaja sebagai subjek. Negatif 2 bahagi 3. Negatif 2 per 3X. 9 bahagi 3. Kita akan dapat 3. Okey, disebabkan ia adalah selari, bermaksud M1 sama dengan M2. Anggapkan ni M1. Kita keluarkan kecerunannya negatif K per 3. M2 kecerunannya negatif 2 per 3. Jadi kita nak cari nilai K, darabkan. Negatif K sama dengan negatif 2 per 3 darab 3. Ini kita boleh potong. Sini boleh potong ya. Potong, potong. Jadi kita akan dapat negatif K sama dengan negatif 2. Berarti K sama dengan 2. Yeay.
Okey, murid-murid, kita sudah sampai ke contoh nombor 2. Okey, contoh nombor 2. Tentukan sama ada garis lurus berikut serenjang ataupun tidak. Ingat, apa itu serenjang? Serenjang adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, kalau serenjang, mesti dia punya hasil darab kecerunannya negatif 1. Jadi, apa-apa pun, kita perlu tukar semua persamaan kepada bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi, kat sini cikgu keluarkan Y sama dengan, Y tolak 3X sama dengan 5. Cikgu tukarkan dulu. Y sama dengan 3X tambah 5. Okey, selesai. Jadi di sini cikgu keluarkan M1 sama dengan 3. Okey, yang kedua, 3Y tambah X tolak 12 sama dengan 0. Perlu ubah kepada bentuk Y equal MX plus C. Jadi di sini kita akan dapat 3Y sama dengan negatif X tambah 12. Y sama dengan, sebenarnya sini adalah negatif 1. Negatif 1 per 3X tambah 12 bahagi 3, 4. Jadi sini adalah M2 sama dengan negatif 1 per 3. Okey, jadi di sini kita nak tahu sama ada dua-dua garis lurus ni berserenjang atau tidak. Okey, mari kita darabkan mereka. Di mana M1 darab dengan M2 mesti dapat negatif 1. Jadi kat sini 3 darab negatif 1 per 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okey, jadi kiri dan kanan sama. Jadi hasil darabnya sama dengan negatif 1. Maka, garis lurus ini adalah serenjang. Okey, kerana M1 ni darab M2 sama dengan T1. Kita bercakap macam tu lah. Jadi ataupun buktinya sudah ada dalam pengiraan. Okey. Kita masih dalam contoh nombor 2, tapi kita buat soalan 2B pula. Okey, kita tengok soalan 2B. Dia kata bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC diberi seperti berikut. Dengan keadaan K ialah pemalar, cari nilai K jika sudut ABC ialah 90 darjah. Jadi segitiga disebabkan 90 darjah. Jadi segitiga 90 darjah lah, triangle triangle. Jadi kat sini B kan. Jadi sudut dekat 90 darjah itu adalah pada B. Jadi ABC pun boleh, ABC pun boleh mana-mana lah. Cikgu letak kat sini lah, ABC. Jadi cikgu masukkan maklumat. A adalah 0, negatif 5. B adalah 2, 1. Dan C adalah negatif 7. K. Okey, sekarang kita nak cari nilai K. Okey, ingat ya, bila 90 darjah, garis lurus ini bersilang secara 90 darjah. Bermaksud ia adalah perpendicular. Kalau perpendicular tu bererti, kecerunan untuk garisan AB didarabkan dengan kecerunan garisan BC mesti dapat negatif 1. Begitu. Jadi kesimpulannya, kita cari dulu kecerunan. Okey, jangan lupa apakah formula kecerunan. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi kalaulah AB, siapa-siapa boleh jadi G1 dan 2. Jadi di sini cikgu ambil A sebagai nombor 2 lah. Kecerunan AB sama dengan negatif 5 tolak 1. Lepas tu 0 tolak 2. Jadi kat sini akan dapat negatif 6 per negatif 2. Cikgu akan dapat 3. Okey, dah dapat dah kecerunan AB. Okey, jom kita cari kecerunan BC pula. BC, cikgu start daripada C. K tolak dengan 1. K negatif 7 tolak dengan 2. Macam tu. K tolak 1 dapat negatif ni 9 bawah dia. Okey, disebabkan dia adalah perpendicular ataupun serenjang, jadi hasil darab kecerunan tu adalah negatif 1. Jadi cikgu gantikan. Kecerunan AB adalah 3. KBC adalah K tolak 1 per negatif 9 ni. Negatif 1. Jadi sini boleh potong. Jadi K tolak 1
Negatif 3. Ini cikgu potong. Okey, dekat sini akan dapat negatif 1. K tolak 1 sama dengan negatif 1 dan negatif 3. Dapat 3. Jadi K kita akan dapat 4. Okey murid-murid, kita sebenarnya contoh yang ketiga sebenarnya cikgu tersilap. Kita masuk contoh yang ketiga iaitu menyelesaikan masalah melibatkan persamaan garis lurus dan garis lurus serenjang. Okey, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan jalan raya AD, BC dan EF yang dilukis pada satah kartes. AD dan BC adalah berserenjang antara satu sama yang lain yang bertemu di satu persimpangan lampu isyarat. Sini lampu isyarat kita. Manakala BC dan EF adalah selari. Okey, diberi bahawa koordinat A dan F, diberi berikutlah. Dan diberi persamaan garis jalan raya BC ialah 5Y tambah 4X dengan 70. Okey, jadi di sini kalau dapat soalan macam ni, cikgu kurang berminat dalam gambar rajah. Cikgu suka pindahkan gambar rajah kepada sketch. Sketch maksudnya kita sketch kat sini balik. Okey, sikit saja. Okey. Lebih nampak. Okey, disebabkan okey, cikgu letak dulu. Sini C, E. Apa lagi? Sini B, F, A dan D. Okey, mana maklumat yang boleh masuk? Okey, A adalah 18, 16. F adalah 20, negatif 1. Pastikan bila nak masukkan maklumat jangan tersilap masuk. Okey, jadi di sini persamaan BC, jalan raya BC, dia dah bagi dah, iaitu 5Y tambah 4X sama dengan 70. Okey murid-murid, cikgu dah pindahkan. Cikgu tak nak tengok dulu apa soalan dia kat sini. Cikgu nak cuba lengkapkan, ungkaikan apa maklumat yang boleh kita keluarkan daripada gambar rajah ini. Okey, kita tengok kepada berserenjang. Okey, dia kata AD dan BC serenjang. AD dan BC serenjang. Ingat, kalau serenjang, jangan lupa wujudkan tanda 90 darjah di sini. AD dan BC serenjang. Ingat ya, kalau serenjang, okey, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, ataupun terbalik. Okey, terbalik. Okey, biarkan situ dulu. Okey, lepas tu dia kata BC dan EF selari. Kalau selari, bentuk je begini, ni selari. Letak tanda selari. Kalau selari, okey, kalau selari, maksudnya M1 sama dengan M2. Okey, M1 sama dengan M2. Okey, belum jangan tengok soalan lagi. Okey, ingat apa-apa persamaan tukar kepada Y sama dengan MX plus C. Jadi cikgu pun tukar. 5Y sama dengan negatif 4X tambah 70. Y sama dengan negatif 4/5X. Okey, 70. 70 bahagi 5, kita akan dapat 14. Okey, kamu tengok ini adalah persamaan BC. Persamaan BC kecerunannya negatif 4/5. Okey, jadi cikgu conteng di sini. Oh, kecerunan MBC sama dengan negatif 4/5. Disebabkan dia adalah selari, jadi MEF pun sama, negatif 4/5. Sebab dia sama. Okey, apa lagi? Oh, perpendicular pula. Okey, kalau garisan ini 4/5, perpendicular terbalik. 4/5 berserenjang dengan AD. Jadi kecerunan untuk AD, cikgu cakap terbalik tau. Kalau sini negatif, sini positif, tak perlu tulis apa-apa. Kalau sini 4/5, 5/4. Lengkap dah gambar rajah cikgu. Lepas itu barulah best sikit nak salin jawapan, nak cari jawapan. A, persamaan EF. Okay, nak mencari persamaan EF, mesti ada kecerunan EF, mesti ada satu koordinat di atas garisan EF. Kecerunan EF, oh dah ada lah. Okey, dah ada, pindahkan. Negatif 4/5. Apa lagi? Oh, satu koordinat yang melalui EF. Oh, ni ada koordinat. Jadi 20, negatif 1. Jadi jangan lupa kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Okey, jadi kita kira lah.
Negatif 1 sama dengan negatif 4 per 5 X kita 20. Tambah C. Negatif 1 sama dengan negatif 16 tambah C. Jadi kita akan dapat 15. 15 sama dengan C. C sama dengan 15. Ha, jadi dapatlah persamaan kita, iaitu Y sama dengan M kita tadi, negatif 4 per 5 X tambah 15. Yeay, kita berjaya mendapat jawapan untuk A. Okey, jom kita bergerak ke jawapan untuk B. B nak cari persamaan AD. Okey, ingat kalau nak cari persamaan AD, mesti kena ada koordinat AD. Okey, dan mesti ada kecerungan AD. Mesti ada koordinat yang melalui garis lurus AD. Okey, jadi kecerungan AD, tengok mana AD kita tadi? AD. Oh, dah dapat dekat sini. Ha, satu penting yang kita cari. Okey, 5/4. Jadi, okey, satu koordinat pada AD, oh, ada 18/6. 18/16. Ah, jadi seperti biasa, okey, masukkan dalam Y sama dengan MX plus C. Okey, nak cari Y intercept. Y kita 16 sama dengan 5/4 darab 18 tambah C. Ha, jadi jom, jangan risau, ada kalkulator, darab je, darab 18. Jadi kat sini cikgu dapat 16 sama dengan 45/2 tambah C. Okey, bawa pergi sana. Okey, jadi 16 tolak 45/2 sama dengan C. Maksudnya kita akan dapat di sini negatif 13/2 sama dengan C, ataupun C sama dengan negatif 13/2. Jadi masukkan balik dalam persamaan, Y sama dengan M kita tadi, 5/4 X tolak 13/2. Tak nampak, baik sikit. Okay, good. Okay murid-murid, okey, kita berjaya AB, jom kita cari C. Okey, C pula koordinat bagi lampu isyarat. Koordinat bagi lampu isyarat. Lampu isyarat kat sini. Okey, di antara titik persilangan. Okey, titik persilangan. Titik persilangan. Okey. Jadi kalau titik persilangan silang simal, iaitu simultaneous. Kalau simultaneous, jadi kita kena cari dua persamaan. Okey, sebab apa dua persamaan? Ada dua garis lurus yang bersilang, iaitu titik koordinat untuk lampu isyarat ni bersilang pada garisan BC dan AD. Jadi BC dah ada persamaan ni, BC. Cikgu jadikan persamaan pertama. Bersilang dengan AD. Mana AD tadi? Ni AD. Ni AD ya. AD cikgu jadikan dia persamaan kedua. Okey, 1 dan 2. Jadi kita buatlah persamaan serentak macam tu. Jadi koordinat lampu isyarat, cikgu salin balik. Okey, persamaan. Okey, persamaan ini adalah BC, adalah Y sama dengan negatif 4/5 X tambah 14. Dan persamaan AD, dia bersilang. Okey, AD tadi adalah ni ya. Y sama dengan 5/4 X tolak 13/2. Jadi ni tadi persamaan 1, persamaan 2. Okey, jom kita cari persamaan serentak. Jadi cikgu buat macam ni lah. Okey, 1 dalam 2. 1 dalam 2 maksudnya negatif 4/5 X tambah 14 sama dengan 5/4 X tolak 13/2. Banyak pecahan, jangan risau. Okey, kita ada kalkulator. Kumpulkan mengikut sebutan. Kita nak cari X X kita kumpulkan di sebelah kiri, lebih senang.
Okey, lepas tu negatif 13 per 2, 14 pergi sini jadi negatif 14. Jangan risau, kita ada kalkulator. Masukkan saja negatif 4 per 5, tolak 5 per 4. Dekat sini kita akan dapat negatif 41 per 20x sama dengan negatif 13 per 2, tolak dengan 14. Kita akan dapat negatif 41 per 2. Ha, kan? Nak cari x, bahagilah. Bahagi negatif 41 per 2 bahagikan dengan negatif 41 per 20. Okey, negatif 41 per 2 bahagikan dengan negatif 41 per 20. Jadi cikgu dapat X sama dengan 10. Berjaya. Jadi dah dapat X, kita cari Y pula lah. Jadi Y tu boleh masuk di dalam mana-mana. Cikgu masukkan X sama dengan 10 dalam 1. Okey, jadi Y sama dengan negatif 4 per 5, sini 10, tambah 14, sini 2, negatif 8 tambah 14. Okey, jadi cikgu akan dapat Y sama dengan 6. Yeay! Okey, jadi kita dapat koordinat. Disebabkan koordinat ni belum jawapan, koordinat, okey, koordinat adalah 10, 6.